Bulan lalu keputusan di pengadilan negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak wanprestasi, jadi kita alhamdulillah menang di pengadilan Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, melaporkan saya di Polda, dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan tidak bukan peristiwa pidana tapi perdata, jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1-2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga, jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa oh pasti begini-begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya ya sudah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu, karena memang kan saya sama ini nggak pernah bicara gitu, saya respon sekalipun itu saat-saat awal, habis itu saya maunya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu, tapi karena beliau juga beberapa kali ada di mana-mana untuk mengklarifikasi, jadi saya diam aja karena saya pikir tadinya nggak akan sejauh ini gitu, tapi setelah saya pikir-pikir lagi ini kan udah pencemaran nama baik, dan juga saya kan juga punya kerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan kembali, dan ini adalah BAP tambahan dan juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial, jadi sekalian hari ini kita datang. Tapi ini adalah penambahan BAP dari kasus yang lama, karena kalau saya nggak laporin kan juga ini kan menyangkut nama baik, jadi saya melapor balik. Kasus yang lama ini udah laporan kan tadi kata benar kan sudah buat tanggal akhir tahun lalu kita jadi gini kita. Begitu dia melaporkan kita pidana kita langsung lapor balik gitu, dan alhamdulillah laporannya dia juga tidak terbukti ke kita, dan yang di PN sudah dihentikan, yang di PN juga alhamdulillah kita terbukti tidak wanprestasi. Proses selanjutnya akan seperti apa bunda? Ya kita ikutin, kalau beliau banding lagi saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah, karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari keluarga dan juga rekan-rekan partner-partner saya yang lain menyarankan untuk melaporkan balik, supaya juga ini kan nama baik kita gitu. Tapi lo juga masih lega banget, makasih ya mas hukum ke semua. Karena sama di Purwokerto saya kan nggak bisa datang sidang, kebetulan lagi covid kan, jadi sidangnya selalu pas covidnya lagi awal-awal di Indonesia lagi tinggi-tingginya, jadi nggak bisa datang sidang, jadi diwakilkan oleh beliau-beliau. Saya juga deg-degan sih kalau nggak bisa datang, karena kan itu daerahnya yang bersangkutan kan, karena saya nggak bisa datang, kalau beliau kan bisa kapan aja datang. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kalau kita benar sampai manapun akan benar. Jangan lupa subscribe ya!